Sempat beredar kabar yang menyebutkan bahwa si JR mengalami keracunan makanan dalam sebuah acara yang dibintanginya. Indra Bekti selaku tim manajemen si JR terkejut bukan main dengan kabar yang beredar. Si JR, aku belum tahu itu. Sampai saat ini saya belum tahu kabar itu. Coba nanti saya tanyakan ke pihak manajemen yang ada di lapangan ya. Karena pasti akan ada di grup, itu akan rame pasti. Tapi belum ada nih. Lebih lanjut, Indra Bekti berjanji untuk segera mengkonfirmasi dari kebenaran kabar tersebut. Coba nanti saya konfirmasi kembali. Jadi belum bisa memberi konfirmasi lebih jauh tentang hal ini karena belum tahu apa-apa. Untuk lebih berhati-hati lagi soal urusan makanan yang disediakan. Ya kalaupun misalnya terjadi bidang seperti itu, makanya kan kita kan apa ya, kita kan selalu percaya sama event organizer atau apa yang mengadakan kan. Ya terkadang kita masa setiap makanan mesti kita cicipin dulu sih gitu. Kalau kenapa-napa sebelum artisnya mungkin manajernya dulu kali ya cicipin dulu. Kalau kenapa-kenapa sama manajernya, nah berarti jangan dimakan. Kan nggak gitu juga gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih maksudnya kan kita percaya sama IO-nya, jangan sampai terjadi gitu. Kita nggak sampai kepikiran untuk hal makanan, tapi ini mungkin bisa jadi suatu pelajaran. Dengan adanya hal seperti ini, kalau misalnya memang benar terjadi, ya kita mesti ngecek benar ya. Makanannya udah berapa lama, atau apa, masih baru kah, atau apa, mungkin kita lihat dulu ya. Kita buka makanan, kita cium-cium, biasanya kan dengan dari baunya mungkin bisa ketahuan apakah ini udah lama atau apa.